the money raw, yeah. I'm looking at the bank statements, I do not want to judge, yeah. Nuts with my gang, give me just a stamp, cover on my chain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku di sini Amel Kim. Kali ini aku bakalan bagi-bagi tutorial caranya bikin fan art atau kartun karakter di Free Fire guys. Dan kali ini aku bakalan pakai aplikasi yang namanya Autodesk Sketchbook. Nah, itu kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau kalian bisa pencet link di bawah, kalian langsung download. Oh ya, sebelum kita mulai tutorialnya, aku ingetin jangan lupa like video ini, jangan lupa komen, share, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya. Oke, makasih. Oke, sekarang kita langsung capcus ke aplikasinya guys. Pertama-tama kalian pencet tombol ini guys, lalu pilih import image. Kalian tunggu bentar, lalu kalian cari mana gambar yang mau digambar guys. Kalau sudah, tinggal kalian atur-atur dulu. Ngaturnya kayak gini ya, digedein biar jelas. Kalau udah, kalian pencet checklist di atas. Lalu kalau udah, kalian pencet tombol tuh di atas, terus pencet di bagian gambar aslinya tadi. Ini opacity-nya kalian turunin. Aku sih biasanya pakai 50-an. Kalau udah, kalian pindah ke layer bawahnya ya. Lalu untuk cari alat gambarnya, kalian pencet ini ya. Pilih yang namanya inking pen. Lalu untuk ganti warna, kalian pencet ini. Ini kalian pilih warna hitam dulu, soalnya mau bikin outline dulu. Oh iya, kalian kalau mau mengatur ukuran pensilnya, kalian pencet ini, lalu pencet setting. Terus kalian atur sendiri deh ukurannya. Aku sih saranin kalian pakai 3,0 aja lah. Atau cara cepatnya, kalian pencet tombol lingkaran di bawah itu, lalu tekan dan tahan ini. Kalau kalian pengen ukuran yang gede ya ke kanan, kalau pengen tambah kecil ke kiri. Oh ya guys, buat kalian kalau salah gambarnya, kalian pencet, tinggal pencet undo sama redo-nya itu di pojok ya. Tapi pencet tombol lingkaran di tengah dulu. Ntar. Oh, ternyata aku lebih enak pakai yang 4,0 guys. Oke. Okay. Langsung aja kita bikin outline-nya terlebih dahulu. Oh ya, kalian jangan lupa pencet ini guys. Setelah itu pencet yang namanya predictive stroke. Nah, terus kalian atur itu sampai di angka 3. Soalnya itu biar bikin garis kalian gak terlalu mencang-mencong ya.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke, kalau sudah kita warnai, caranya kalian pencet ini dulu. Lalu kalian bikin layer baru lagi. Caranya pencet tombol plus, lalu geser. Maksud aku tekan dan geser ke bawah, guys. Dan untuk predictive stroke-nya kalian silang, soalnya nggak kepake. Oke, kalau sudah kita langsung ke mewarnai. Kalian pencet tombol warna ini, lingkaran, lalu pencet ini, guys. Ini langsung diarahin ke kulit yang bagian, tapi jangan terlalu terang, bagian yang tengah-tengah lah. Dan selanjutnya kita atur brushnya seperti yang aku bilang tadi, pencet tombol lingkaran di tengah lalu geser ke kanan, guys. Lalu langsung aja aplikasiin ke semua kulit di gambar kalian, guys. Kalau sudah, kalian pencet ini. Oh iya, untuk ngelihat hasil gambar kalian udah benar atau enggak warnanya, kalian bisa pencet mata ini. Ini buat nyamarkan background. Oke, kita langsung ke warna kulit yang kedua. Kalian pencet lingkaran, lalu kalian pilih warna kulit yang nomor 2 yang agak gelapan ya, guys, dari yang pertama tadi. Oh iya, hampir lupa, kalian harus bikin layer baru lagi biar enak. Caranya pencet tombol plus. Oke guys, di warna yang kedua ini gak sembarangan kalian naroknya, gak sembarang kalian goresnya. Kalian bisa lihat di gambar asli kalian ini. Kalau kalian bingung, ikutin aja di mana bagian gelapnya. Ups, stop dulu. Kita lanjut di part 2-nya ya, guys. Oh ya, jangan lupa like video ini jika kalian suka, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan bantu support, guys. Dikit lagi aku 2K bakalan open Q&A buat kalian-kalian yang mau tanya-tanya. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya dan ajak semua teman kalian biar subscribe channel aku, guys. Makasih.